Woi, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mr. akan melanjutkan game Robbery Bob 2. Game yang sudah lama banget Mr. gak lanjutin coy. Kita lanjutin lagi guys, petualangan Bob si pencuri konyol untuk menyelesaikan misi-misi yang ada. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai videonya Robbery Bob 2. Oke guys, kita udah ada di in-game-nya. Langsung saja kita lanjutkan. Terakhir itu Mister ada di yang kelima ya guys ya. Udah lama banget guys, hampir bisa dibilang 1 tahun yang lalu Mister memainkan game Robbery Bob ini ya guys ya. Oke, karena Mister kangen pengen bermain lagi, Mister langsung bermain lagi guys ya. Langsung kita mainkan yang kelima Robbery Bob. Dan juga di sini guys, Mister udah pakai mode Sultan loh guys. Oke, kita baca dulu ya guys ya. Si Kalenoli ini sudah menjadi tradisi bahwa pengantin mengenakan barang usang, barang baru, barang pinjaman, dan juga barang berwarna biru. Oke. Sepertinya ini toko barang antik terbaik di kota ini. Masuklah dan ambil barang paling tua untuk putriku. Oke guys, jadi kalau kalian yang gak tahu cerita jalan ceritanya kayak gimana, Mister kasih link ya untuk Robbery Bob yang part pertamanya guys ya. Robbery Bob 2 part pertama masuk Mister. Oke, dan juga di sini sorry guys ya. Nih sorry dari Mori rasa strawberry nih boy. Mister pakai mode Sultan kali ini guys. Oke, kita lihat dulu mapnya kayak mana boy. Oh, ada 2 orang orang ya guys ya. Oke, kita lihat guys, apakah ini orang yang berbahaya. Oh, ternyata hanya seonggo kakek-kakek. Guys, seonggo kakek-kakek yang suka belok kanan, kemudian suka belok kanan lagi. Oke, belok kanan lagi kakek-kakeknya. Oke, kita ambil ini dulu guys. Oke, kita ambil dulu semuanya guys ya, barang-barang. Berhasil Mister ya guys ya. Oke, bagaimana kalau kakek-kakek ini kita kerjain guys ya. Kita kerjain kakek-kakek ini ya guys ya. Nah, Mister kasih inian guys. Oke. Biar kebelet dia. Tuh kan. Oh, aku pengen guys. Karena Mister ada dalam mode Sultan ya guys ya. Jadi tidak perlu khawatir. Alama. Berhasil Mister Bung. Oke. Ini juga bisa kita kerjain guys. Nah. Oke. Waduh, pintu ini sangat berat. Aku harus mendorongnya dengan berat badanku. Oke guys, Mister akan dorong. Alama. Ya, Mister malah ketahuan. Ada gila-gilanya nih, makan nih. Ada gila-gilanya laku tengok. Aduh guys, kagak perfect dah. Cemana nih? Oke, kalem boy. Oke, kalem boy. Oke, Mister lempar aja guys. Nah, biar ada rasa kau ya. Ada gila-gilanya laku tengok. Oke, Mister akan ambil celana dalam. Ada gila-gila. Ini kelihatannya seperti dari abad lain. Pasti ini barang paling tua di sini. Oke guys, kita langsung keluar saja guys. Aduh guys, sayangnya Mister gak sempurna loh guys. Bagus doang guys. Kagak perfect no numero uno. Oke, kita bisa ganti skin ya guys ya. Kita bisa ganti skin nih. Sorry Dori Mori rasa strawberry nih. Ada gila-gilanya laku tengok. Oke guys, kita coba ganti skin Paradiso. Pakaian santai untuk maling musim panas yang bergaya meningkatkan kecepatan gerakan Bob. Wadidaw. Wow, bisa kita tingkatkan guys. Lihat guys ya, Mister tingkatkan. Uang Mister bukannya menurun, malah tambah berkurang. Kita gaskan. Oke, dimaksimalkan. Let's go. Ini bisa juga ya. Oke, ini juga bisa dimaksimalkan guys ya. Tapi Mister pengen pakai skin yang kedua guys ya. Pakai skin yang ini dulu guys. Oke, kita langsung mainkan saja nih guys. Wow, mode Sultan kayak mana boy. Oke, kita lihat guys. Penyanyi pesta pernikahan batal datang setelah gitar favoritnya tersiram cairan gula. Kedengarannya seperti resep lagu yang manis. Aku benci dengan nyanyiannya, tetapi putriku sangat menyukainya. Jadi kau akan memberinya tawaran yang tidak bisa ditolaknya. Ngebug guys. Bentar. Suaranya ngebug boy. Bentar. Suaranya ngebug. Mister ulang. Ngebug. Wah, suaranya ngebug. Ada gila-gilanya aku tengok. Bentar guys. Lala. Ngebug guys. Ya, suaranya ngebug. Mister ulang lu dulu ya guys ya. Mister ulang ya guys ya. Oke guys, Mister hampir restart loh guys. Gara-gara ngebug. Gara-gara Sultan ya guys ya. Nih sorry Dori Mori rasa strawberry nih boy. Oke ini udah kita baca tadi. Oke, langsung kita mengambil penyanyiannya. Oh, penyanyiannya nih. Oke guys, kita lihat-lihat dulu. Oh, kita bisa pakai inian lain ya guys ya. Kita bisa pakai ini. Oh, gak bisa guys. Kayak mana boy? Seharusnya bisa ya. Bisa menggunakan ini nih. Oke, kalau ini kekuatannya apa ya guys ya. Oke, sambil kita lihat. Oke, kita lihat. Oke. Untuk ini ya guys ya.
untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Pokoknya gitu deh. Untuk mengacaukan orang. Ya, ya, alamak, malah kedengaran. Oh no, kedengarannya mereka memanggil polisi. Alamak, malah manggil apa ke polisi? Cemana pula nih? Aduh guys, malah jadi kacau semuanya nih. Woi, gara-gara ini alat mister sendiri, boy. Aduh guys, malah jadi kacau guys gara-gara alat mister sendiri. Cemana pula? Oke, kita coba ulang guys ya. Kita ulang guys. Aduh, malah jadi kacau. Oh, nunggu sampai itu guys. Kabur! Yeay, mister berhasil. Oke. Kita lihat dulu pak polisinya gerakannya guys ya. Aduh malah jadi kacau. Jangan pakai ini musinya guys. Kalau ini apa nih? Alat apa ini guys? Oke bentar-bentar guys ya. Bentar tunggu pak polisinya ngeliat sini. Kemudian ngeliat ke kanan. Baru mister lewat guys. Oke. Nah coba kalau pakai alat ini. Fungsinya buat apa? Wow. Ini adalah alat menghilang guys ya. Oke. Wah keren sih guys. Mister pakai lagi. Alat menghilang ini. Guys, tinggal jejak. Gitar elektrik. Aduh, ini OP sih. Sebuah gitar ya? Bukan gitar biasa, Bob. Gitar itu pernah jadi milik Memphis Prispans, sang raja. Elvis Presley. Penyanyi pesta itu akan melakukan apapun yang aku minta untuk mendapatkan ini. Oke, guys. Gila, guys. OP sih itu, guys ya. Itu cairan tadi itu OP, guys. Menurut Mister, guys ya. Oke. Kalem boy, langsung kita gaskan lagi di level yang ketujuh. Let's go, kita ganti lagi guys. Gak usah deh, nanti ngebug lagi nggak? Oke, bentar guys, kita ke toko dulu. Kita coba lihat, ini apa? Kalau ini kekuatannya kostum, pengemasan ini bisa menyebabkan penonton yang kurang berani lari tunggang langgang. Oh, bisa menyebabkan lari tunggang langgang guys. Oke, ya ngebug dong. Kalau mister tingkatkan ngebug guys. Nih tuh, lihat tuh. Ngebak ada gila-gilanya lah aku tengok. Oke. Tuh tapi suaranya ngebak gitu loh tuh. Ya mesti mister ulang lagi nih boy. Oke guys mister ulang lagi gak tuh. Mister ulang lagi gak tuh. Oke kita ganti yang ini guys ya. Oke kalau kita mau beli baju gak usah kita upgrade kali ya guys ya. Takutnya ngebak boy. Oke. Oh kostumnya menakutkan. Kali ini aku akan membawakanmu barang baru untuk pernikahan putriku. Aku tidak peduli barang apa asal jangan celana dalam. Oh hampir segalanya baru bagiku. Jadi pesta ini, jadi ini pasti mudah. Oke kita lihat guys. Apakah orang yang melihat mister takut? Kita lihat ya guys ya. Oh ini nih. Ini kita lihat guys. Oke kita lihat. Wah guys takut. Wah mister mana tahu guys. Oke takut gak? Oh ini gak takut. Pak polisi tidak takut. Alama kalau pak polisi tidak takut je. Cemana nih? Alama menghilang. Oh mister bisa menghilang bung. Oke kalem boy. Mister bisa menghilang di sini guys. Ini keren sih guys. Ini potion ini keren sih guys ya. Potion apa lagi yang ada guys? Ini untuk apa? Teleport kah? Coba mister lihat ya. Oke untuk apa nih guys? Kita lihat. Bentar. Kita lihat guys. Kita taruh situ guys. Oke. Kira-kira buat apa tuh guys? Coba kita giniin. Bunyiin. Oke bunyiin. Oke kita bunyiin guys. Buat apa ya itu guys ya? Kita lihat. Wow. Guys. Luar biasa. Ini adalah alat untuk menghilangkan segala yang susah ya guys ya. Oke kita buat pak polisnya hilang sekaligus. Oke. Wow. Tidak ada yang mengganggu mister lagi. Wadidaw. OP guys. OP banget coy. Oke dasi kupu-kupu ya. Mister Caneloni bisa minta dasi kupu-kupu guys. Oke ini mah bisa buat main-main guys ya. Kalau Sultan begini mister bisa main-main bung. Ini namanya adalah pencuri Sultan. Wadidaw. Oke guys kita main lagi ya guys ya. Seru guys. Sorry Dori Mori rasa stroberi nih boy. Oke salah seorang anak buahku memberitahu bahwa ada mata-mata di pesta pernikahan. Apakah itu benar? Mereka semua kelihatannya orang yang terhormat. Orang yang bisa dipercaya sulit ditemukan dalam bisnisku, Bob. Oh, karena dia adalah seorang mafioso. Wadidaw. Oh. Oke, kamera pengintai. Aku harus menunggu waktu yang tepat untuk berlari. Oh, enggak usah. Ulang. Lari.
Salah. Ini Mister ganti dulu ke sini. Nah, kalau Mister sudah ganti ke sini, apapun bisa terjadi ya guys ya. Oke, ambil kunci di sini. Mantap jiwa bung, pakai aja guys. Nah, tidak terlihat. Wah, OP guys, OP sekali ya guys ya. Oke, bisa pakai lagi saja. Nah, oke. Oke, tidak terlihat bung. Oke, Mister bisa pakai lagi bung. Tinggal beli. Karena Mister mode sultan ya guys ya. Oke, kita lihat guys di sini. Nah, coba Mister ini dulu ya. Mister pakai ini, Mister mau menghilangkan ya guys ya. Oke, kita hilangkan. Nah, rasa kan. Dadah Pak Polisi. Gila sih guys. Ini OP guys ya. Robbery Bob jadi OP setelah mode Sultan. Yay, bagus, tidak terlihat dan juga waktu diperlukan sempurna. Wadidaw 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 didi. Guys, seru enggak guys? Seru enggak guys mode Sultan guys? Kalau seru tulis komentar di bawah ya guys ya. Dan kalau kalian pengen dilanjutkan, tulis juga komentar di bawah guys. Kita ganti dulu ya guys ya. Kita ganti yang ini nih. Apa kelebihannya nih? Pernah merasakan ingin tidak terlihat? Nah, sekarang kamu bisa. Kamu hanya perlu bersender di dinding dan biarkan kekuatan pasca memproses menyatukanmu dengan di lingkungan sekitar. Oh, invisible ya guys ya. Invisible kita mainkan. Coba, apakah benar kita bisa invisible? Bisa tidak terlihat dengan menempel tembok? Oke. Sejak hari pernikahan putriku, dia sangat heboh dan pengantin laki-laki memintaku untuk mencarikan cincin baru untuknya. Oke, masuklah ke dalam toko perhiasan ini dan ambillah permata. Aduh, bisa udah pencet. Wadidaw. Oke guys, kita lihat dulu ya. Oh, kita coba jadi seperti ini. Oke. Oke. Loh. Kenapa tidak bisa? Oh, nenek-nenek ini kita singkirkan saja, guys. Oke. Hehe, tak seorang pun bisa melihatku jika aku bersembunyi di sini. Oke, guys. Nenek-nenek ini kita singkirkan, guys, ya. Mohon maaf, nenek, ya. Lebih baik kamu pergi saja, ya. Nenek, kamu pergi saja, nenek, ya. Oke, kita masuk. Kita lihat, guys, nenek-neneknya, guys, ya. Kasihan banget. Oke. Apa yang terjadi denganku? Ya, dadah, nenek. Guys, jahat. Mister jahat, Mister menghilangkan nenek-nenek. Oke, Mister lihat dulu guys, ada apa lagi ya? Kali ini apa guys? Kunci rainbow ini. Oh, kali untuk membuka kunci apapun kali guys ya. Oke, Mister coba buka. Oh, benar guys, ini bisa membuka kunci apapun. Batu. Hah? Di sini Mister capek-capek menjadi penjahat profesional hanya untuk mencari batu. Wadidaw. Ada ini guys, ada guguk ya. Coba Mister pakai apa kalau guguk? Pakai ini deh. Oke, Mister pakai itu aja guys. Oke, kita lihat guys, apakah guguknya berusaha untuk ke sana. Oke, kita lihat. Tet. Jangan pedulikan aku anjing kecil, kembalilah tidur. Oke. Ada gila-gilanya lo ku tengok. Oke guys, Mister ke sini, abis itu suruh kemana lagi ya? Oh, suruh ke sini guys. Mantap jiwa bung, prestasi diaktifkan. Tok-tok, tendang 20 pintu. Wadidaw. Oke. Mana lagi yang belum? Oh, udah semua. Tinggal satu, saatnya kita pergi. Oke, bagus. Tidak terlihat, sudah pasti. Waktu diperlukan, mantap. Sempurna. Gila, guys. Seru sekali, bung. Oke, kita udah ada dia ke-10 ya, guys. Ya. Kita ganti dulu lagi, guys, ya. Karena Mr. Sultan di Sorry Dory rasa Strawberry Boy. Oke, pelari jarak jauh. Oke, kekuatannya bisa berlari maraton. Lebih kuat staminanya ya guys ya. Oke, langsung kita cobakan lagi di sini. Oke. Aku dan keluargaku senang bersantai di kolam ini. Sayangnya aku melupakan sesuatu terakhir kali aku di sini. Dan kau ingin aku mengambilkannya untukmu, tetapi aku tidak bisa berenang. Oh, enggak bisa berenang. Begitu juga Timmy si pengadu, tetapi dia tetap berusaha mencoba. Oh. Oke, ternyata Mister baru tahu faktanya kalau kita ini tidak bisa berenang. Oke, guys. Ini guys, ini Mister paling suka ini ya, guys ya, tapi Mister pengen cobain yang lain, guys. Ini apa, guys? Ini alat sabuk Bob. Coba-coba ya. Coba Mister cobain, guys. Oke. Itu untuk apa, guys? Oh, bisa pakai ini, guys. Oh, bisa pakai remote. Wah, gila sih ini. Oke, keluar dulu, guys. Jangan sampai ketahuan, Mister. Oke. Oh, bisa pakai remote control, guys, ya. Wah, keren. Keren. Kita bisa masuk ke dalam sini nih. Tidak terdeteksi, guys. Memang benar-benar santuy sekali, bung. Oke, kita bisa ambil ya, guys, ya.
Oke. Wow, bisa kita kembalikan ke si Bob. Nah, oke. Nah, Mister udah dapat kuncinya. Gila sih, guys. Keren sih ini, guys, ya. Oke. Sepatu proyek. Hah? Dia minta apa selama ini ya, guys, ya? Coba kita berenang bisa gak sih? Coba. Oh, gak bisa, guys, ya. Oke. Udah nih. Ini nih, Mister Kalenoli. Kalenoli. Oke. Wah, seru, guys. Kalau pakai alat-alat gini malah jadi lebih seru ya, guys, ya. Oke, guys. Kita lanjutkan di level 11 ya. Super misi rahasia. Kamu boleh memanggilku Sam Rahasia. Kamu telah menyembunyikan misi rahasia di beberapa level tertentu. Oh, kamu bisa menemukan dengan mendapatkan skor 3 bintang. Bantu aku menyelesaikan semuanya dan kamu akan mendapatkan imbalan keren. Oh, seperti itu, guys. Oke, Mister ganti lagi, guys, ya. Mister Sultan nih. Oke, Mister ganti lagi. Detektif pribadi. Let's go. Kita langsung main saja di sini. Oke, kayak mana, guys, ya? Kayak mana level 11 ini, guys? Oke, Kaneloni sama kita. Oke, pesta pernikahan tidak lengkap tanpa kue pernikahan besar dan yang lezat. Dan karena itu, kamu menghancurkan kue terakhir itu. Iya, guys, ya, gara-gara kita, guys. Percayalah, kue itu sangat lezat. Ada gila-gilanya lah ku tengok. Masuklah ke sana dan curi kue pernikahan lainnya. Dan jangan kau makan. Oh gitu, guys, ya. Oke, kalem boy. Mister cobain pakai yang lain, guys. Pakai yang lain. Ini untuk apa nih? Oke, power. Oke. Oke, apa nih? Untuk apa nih, guys? Oke. Oke. Mister bisa kesini. Oh, jadi ninja. Ini buat apa sih, guys? Buat apa sih, guys? Fungsinya buat apa, guys? Kalau Mister pencet ini, apa fungsinya ya? Oke. Lo tetap kena. Woi, tetap kena, woi. Woi, jadi itu fungsinya apa, guys? Ada yang tahu nggak, guys? Itu fungsinya nangis dia, guys. Oke, ulang lagi deh. Ulang lagi, guys. Oke, kalau ini. Oh, ini alarm. Ini nih, guys. Ini buat apa ya? Coba kita pakai. Oh, lah. Terima kasih sudah melepaskanku. Wah, apakah kau benar-benar bayanganku? Aku adalah bayangan dari orang yang kau inginkan, Bob. Dan aku bisa membantumu menemukan apapun yang kau mau. Oh, menakjubkan. Kalau begitu, bantulah aku mengambilkan semua barang curian ini untukku. Apakah pernah melihat bayangan yang mempunyai saku? Aku hanya bisa menunjukkan jalan. Kau harus mengambil sendiri barang curianmu. Setelah kau menyelesaikan atau keluar dari level itu, aku akan kembali menjadi bayangan biasa di bawah kakimu. Baiklah kalau begitu, silakan duluan. Oh, guys, Mister paham, guys, ya. Dia nunjukin kita, guys. Nunjukin kita ya, guys, ya. Oke, Mister akan ke sini. Oke, mantap jiwa bung. Wah, gila sih, guys. Keren dia, guys, ya. Oh, kayak tuh kayak guide gitu loh, guys. Tuh, lihat, guys. Oh, keren, boy. Keren, boy. Asli, boy. Oke, Mister akan ke sini mendorong. Kemudian dia masuk, kita juga ikutan masuk ya, guys, ya. Oke, keluar lagi. Oke, dorong lagi, guys. Dorong lagi, guys, ya. Oke, dorong lagi, masuk lagi, guys. Keren sih, guys. Keren ya, guys, ya. Oke, keluar lagi dan dorong lagi, guys, di sini, guys, untuk menghalangi CCTV-nya, guys. Oke. Kemudian kita kesini. Oh, seperti itu, Bung. Wadidaw, keren, guys. Gila nih, yang terakhir keren, guys. Oke, oh ini juga didorong ya, guys, ya. Oke, didorong. Mister tahu nih. Oke. Oh, belum. Belum, didorong dulu. Oke, baru masuk, baru keluar. Nah, wow, keren sekali, Bung. Kue pernikahan. Oke, kita kemana lagi nih? Oke, belum semua, boy. Boy, belum semua ini belum. Waduh, ya udahlah ya, guys, ya. Udah keluar dia. Bagus, wadidaw. Oke, walaupun 5/7, guys. Sayang sekali, Bung. Oke, selanjutnya apa nih, guys? Di level ke-12. Oke, super misi rahasia. Oh, bisa dapat hadiah keren. Hadiah kerennya yang mana? Yang ini kah? Ini kah? Oh, ini gak bisa dibeli, guys. Gak bisa dibeli ya, guys, ya. Oke, ini juga gak bisa dibeli nih. Oke, kita coba pakai skin tudung hitam. Oke, kita langsung main saja lagi, Bung. Wadidaw. Oke. Apa lagi nih, guys? Minta disuruh apa lagi nih? Di tengah kehebohan pernikahan itu, salah seorang pengiring pengantin membawa kabur bunga tangan. Aku memintamu untuk mencarikan yang lain. Oke. Mungkin gadis itu sendiri sangat ingin menikah. Dia mengambilnya dan kabur. Tak seorang pun melihat keberadaannya setelah itu. Oh, diambil bunga pernikahannya sama seorang gadis ya, guys, ya. Wadidaw. Oke, kita kesini saja. Wah, gak ada kunci, guys. Pakai ini aja lah. Nah, gila. Keren sekali, Bung. Oke. Wow, ini gimana cara kesini, boy? Oh, oke.
Oke, coba Mister kesini. Oke, coba Mister kesini. Oke, jangan sampai kena anjing. Oke, Mister ganti aja lagi, guys. Nah, oke, kita pakai ini, guys. Mantap. Oke. Oke, oh anjingnya cuma bisa menggonggong. Anjing itu hanya bisa menggonggong. Oke, kita kesini guys ya. Oke, oh Mister pakai ini aja guys, biar selamat Sentausa. Oke, oh ada kuncinya di kakek-kakeknya guys. Kunci ditemukan wadidaw. Oh kita bisa kesini berarti ya. Oke, sip. Wah, oh ini kunci yang tadi guys. Ini kunci yang tadi, tapi ini caranya gimana guys? Biar bisa kesini ya. Oke, lah pakai apa guys? Pakai apa guys? Pakai ini kah? Pakai ini kah? Coba-coba Mister pakai ini ya. Oke, biarkan dia yang mengambil. Oke. Guys, pakai itu bisa lah guys. Oke, selesai Mister Caneloni. Tidak terlihat. 2-2. Waduh guys, gimana guys? Keren gak guys kalau pakai mode Sultan guys? Oke, kita mainkan sampai level berapa guys ya? Oke, kita mainkan terus aja deh guys. Kita mainkan terus aja guys ya. Oke, kita lihat. Kemudian apa ini? Anjing, aku suka anjing. Oke, putriku sangat menyukai anjing-anjing besar, anjing kecil, anjing yang menggonggong, anjing yang menyalak. Mungkin dia akan merasa gembira jika aku memberi sesuatu untuk dikunyah oleh anjing-anjingnya. Oh, kita sepertinya kali ini misinya adalah mengambil atau mencuri makanan anjing gila. Oke, kita akan ke sini, Bung. Oke guys, kita ambil ke sini ya guys ya. Kemudian kita pakai ini aja guys, biar tidak kedetek sama anjing. Gila guys, ini upi guys. Upi guys kalau kayak gini guys ya. Bukan OP tapi upi. Oh, mainan anjing. Wadidaw. Kita pakai inilah. Walaupun ada anjing gila. Ngapain anjing-anjing gila? Mister ada di sini. Aduh, woi. Woi, woi, woi. Woi, ada gila-gilanya lo, kutengok. Woi, beli lagi, beli lagi. Beli lagi, woi. Beli lagi. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Beli, beli, beli yang banyak, beli yang banyak, beli yang banyak. Guys, untuk Mister Mode Sultan pakai. Nah, mantap jiwa, Bung. Oke. Guys, aman, boy. Aman, boy. Mister Mode Sultan. Waduh, aku lebih seneng anjing yang tidak suka menggigit. Aku tidak ingin apa-apa selain melihatmu berubah menjadi makanan anjing, Bob. Waduh. Waduh, 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 waduh. Aduh, waduh, 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 waduh. Aduh, waduh, 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 waduh. Benar-benar guys ya, Mister Kalenoli ini ya guys ya. Oke, kita udah ada di stage yang ke-14. Kita langsung mainkan saja lagi guys. Kayaknya Mister mainin sampai level 15 ya guys ya. Dan kalau kalian pengen lanjutin, tulis komentar di bawah yang terutama guys. Yang terutama share ke teman-teman kalian. Pokoknya kalau views-nya banyak, share-nya banyak, Mister lanjutin. Tapi kalau enggak, ya terpaksa ganti game lagi. Makanya share guys. Share, 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 share ke teman-teman kalian ya guys ya. Jangan lupa boy, ke teman kalian, ke keluarga kalian, semuanya. Oke. Pakai, gak usah pakai lama, Bung. Ada gila-gilanya laku tengok. Oke, guys, gila guys. Cepet banget, boy, pakai lagi. Ah, anjing pun tidak melihat Mister, boy. Wadidaw, tuh lihat tuh. Larinya ngebut. Upi sekali ini, guys ya. Oke, pakai. Oke, oh. Oh, 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 oh. Ini mau kemana nih, guys? Oke. La. Oke, pakai lagi lah. Pakai lagi lah, boy. Oke. Oke, kayak mana boy? Oh, buat menghalang anjingnya ya guys ya. Mister baru tahu coy, pakai lagi guys. Oke, oke kita akan ke sini. Nah, boneka kain untuk anjing. Oke, selesai guys. Bagus. Wadidaw, 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 wadidaw. Bayangan. Wah, gila guys. Asyik sekali, Bung ya. Nah, kalau mau dilanjutin episode mendatang, nanti Mister bakalan upgrade semuanya ini guys. Nih ya. Nih, Mister bakal beli ini. Oke, kita beli sekarang aja. Bob curang. Kemudian Mister upgrade semua guys ya. Karena tadi kalau Mister upgrade itu bakalan ini guys, bakalan ngebug ya guys ya. Oke, kita mainkan di stage yang playa mafioso 15 guys. Let's go guys. Oke, kita main di sini ya guys ya. Terakhir nih guys, kita mainin terakhir nih guys. Oke, kita kemana nih guys? Oh, sudah tidak ada cerita guys. Oke, apakah ini stage terakhir? Aku sudah menemukan sesuatu Tuan Caneloni. Dewi keberuntungan akhirnya memihak Robori Bob. Oke, kau belum keluar dari masalah Bob. Kamu tidak bisa keluar seperti kamu masuk. Oh, apa tuh? Oh, kalau misalnya Mister nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, nggak pakai cheat. Nah, kayaknya gini guys. Lihat nih, nggak pakai cheat guys. Oke, 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 langsung ke sini. Oh, pakai ini guys.
Pakai ini alamat cemana. Oke guys, Mister gak mau pakai cheat dulu ya. Mister gak mau pakai cheat dulu guys. Sekali aja. Oke. Biar menunjukkan betapa jagonya Mister Cempreng Gaming. Oke. Woi, dorong ke sana woi. Nah, dorong ke sana woi. Oke, kalian harus dorong ke sini guys. Oke. Kemudian Mister dorong ke sini. Oke, biar enggak kena itu guys. Biar enggak kena apa namanya tuh? Laser. Oke, kalem boy. Kalem boy. Oke, biarkan dia ke sana, bapak polisinya. Oke. Kemudian Mister akan coba ngumpet dulu di sini. Oke, seperti itu. Oke. Oke. Oke, ngumpet dulu. Oke, mantap. Mantap, tidak ketahuan, Bung. Oke. Hilang dong, woi. Cepet, woi. Ada gila-gilanya lakute. Woi, lama banget, boy. Oh, kirain. Oke. Sabar, guys. Oke, nah, kita akan coba kesini, guys. Oke, nah, kita kesiniin. Oke. Aduh, ketahuan, boy. Ya udahlah ya, guys ya. Memang tidak bisa ya, guys ya. Oke, kita beli dulu, guys. kita beli dulu, boy. Ada gila-gilanya laku tengok ya, guys. Oke, kita pakai lagi, guys. Enak sekali ya pakai beginian, guys. Oke. Oh, ini harus didorong ke sini nih. Nah. Oke, Mister dorong saja, guys. Pakai lagi aja lah. Gak usah kelamaan, boy. Ada gila-gilanya laku tengok. Oke. Tinggal kita keluar dari sini. Wadidaw. Waduh. Hai, Bob. Kenapa tak kau pinjamkan tiket pesawat itu kepadaku ya? Aku pikir putriku pasti akan senang. Oke. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikannya setelah dia selesai gunakan. Kayak mana, boy? Tiket pesawat dikembalikan setelah dia selesai gunakan. Ya udah gak bisa, gila. Oke, guys. Sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.